SMA Negeri 4 Banjarmasin Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat dalam memperingati hari ulang tahun ke-47 telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan mulai dari karnaval hingga pembagian sembako bagi warga di sekitar sekolah yang berisikan minyak lamak, gula pasir, dan bahan pokok lainnya besokan Kamis 10 Oktober 2024. SMA Negeri 4 Banjarmasin Jalan Teluk Tiram Darat Banjarmasin Barat dalam memperingati hari ulang tahun ke-47 telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan mulai dari karnaval hingga pembagian sembako bagi warga di sekitar sekolah besokan Kamis 10 Oktober 2024. Kegiatan karnaval diikuti ratusan peserta didik dengan mengenakan berbagai pakaian menarik dan unik dimulai dari halaman sekolah kemudian melewati kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin dan kembali finish di halaman sekolah. Selain kegiatan karnaval dibagikan pula kupon sembako pada warga di sekitar sekolah yang berisikan minyak lamak, gula pasir, dan bahan pokok lainnya. Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin Arusliadi, Wetakuni Prima TV memedahkan, kegiatan karnaval dan berbagi sembako kepada warga sekitar ini rutin saban tahun dilaksanakan waya peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 4 Banjarmasin. Alhamdulillah, SMA Negeri 4 Banjarmasin hari ini merayakan ulang tahun ke-47 pada tahun 2020. Nah, alhamdulillah kami ucapkan, alhamdulillah kami ucapkan ini kami sudah berada pada 47 ini. Kalau umur ini adalah umur kedewasaan lah. Mudah-mudahan kami terus bisa berpartisipasi kepada masyarakat luas, terutama para pelajar dalam rangka mendidik anak bangsa. Kemudian rangkaian kegiatan kami mulai kemarin, minggu kemarin, itu lomba-lomba terutama untuk anak-anak kami memberikan kreasi yang luar biasa, ada seni dan tari, tari dan lagu juga. Kemudian lomba futsal bagi bapak ibu guru, jadi ada futsal bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kemudian juga lomba memasak untuk bapak-bapaknya kemarin. Nah, hari ini puncaknya karnaval. Kemudian nanti kami juga tidak lupa membagikan bakti sosial kepada masyarakat, terutama memberikan sembako, kemudian juga nasi bungkus kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masyarakat sekitar sekolah ya Pak ya? Ya, masyarakat sekitar sekolah dan juga nanti oleh tim kami menyasar ke tempat-tempat pembuangan sampah, kemudian tempat-tempat yang karena saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ahmad Gajali warga Teluk Tiram mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMA Negeri 4 Banjarmasin yang saban tahunnya memberikan bantuan sembako gasan warga. Ya, Paman. Bapak tahun-tahun sedikit, Paman. Kayak apa nih, ada dapat penyerahan bantuan sembako, Paman lah. Ini setiap tahun gak dapat pian, Paman, biasanya. Setiap tahun pasti ada dapat inilah. Apa isinya, Paman? Apa jadi isinya? Sembako, Paman lah. Kayak apa nih dengan adanya bantuan sembako kesan warga sekitar sekolah ini, menurut kalian, Paman? Bisa terus tingkatkan, Paman lah. Harapannya kesan sekolah ini, Paman? Mudah-mudahan anak-anak atau cucu ada yang sekolah di sini, Paman? Ada. Ada, Paman lah.